Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat semua di mana saja berada. Selalu sehat dan pastinya tetap semangat. Semoga saja kita semua selalu berada dalam lindungannya serta dimurahkan rezekinya. Amin. Pagi ini sengaja saya update perkembangan buah jeruk manis Dekopon varietas dari Jepang yang buahnya besar dan tanpa biji, yang saya sambungkan ke jeruk lemon. Ini jeruk lemonnya kebetulan sedang berbuah, sudah ada beberapa buah, hanya sudah matang dan sudah diambil. Ini adalah pohon induk jeruk lemon. Kita lihat sambungan antara entris jeruk Dekopon ini dan ini jeruk lemon. Sambungannya sudah hampir tidak kelihatan. Ini sambungannya. Pohon induk jeruk lemon ini saya tanam di pot dengan diameter 45 cm. Media tanamnya saya pakai campuran dari kompos, pasir, sekam, dan kue kambing. Sementara untuk pemupukan, saya kocor dengan pupuk organik cair setiap 1 atau 2 minggu sekali, dan juga menggunakan pupuk NPK pembuahan setiap bulan sekali. Ini adalah perkembangan buah jeruk manis Dekopon. Hasil sambung dengan jeruk lemon. Untuk penyiraman bisa 2 hari sekali, tergantung dari cuaca. Bisa kita bedakan perbedaan antara daun jeruk Dekopon dengan jeruk lemon. Ini pentil jeruk lemon. Oh ya sahabat, ini barangkali hanya sekedar kreasi untuk menggabungkan beberapa varietas dalam satu pohon jeruk. Kebetulan saya baru menyambung jeruk Dekopon dengan pohon induk lemon. Sudah mulai besar buahnya. Semoga saja sampai matang dan kita nanti evaluasi bagaimana rasanya dan bagaimana besarnya hasil sambung dengan jeruk asem lemon.
Oh ya sahabat, barangkali cukup sekian. Semoga saja ada sedikit manfaat dari isi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.